Oke, teman-teman, kita sekarang sudah berada di sudah nyampe di rumahnya tukang roti ya. Ini kebetulan lagi bikin roti ya. Ini adalah roti apa, Bang? Pisang bolen. Roti pisang bolen ya. Ini pisangnya. Ini lagi diisi dengan apa itu? Coklat ya. Coklat lumer. Dan pisangnya itu menggunakan pisang apa, Bang? Pisang Raja Ayu. Pisang Raja Ayu ya. Pisang Raja Ayu. Setelah diisi dengan coklat, nanti akan digiling, Bang ya. Digiling, dibuntel, ditapihi, Mas Yo. Ya, itu caranya seperti itu, teman-teman. Bisa dilihat di sana. Kalau itunya menggunakan apa, Bang? Tepung terigu apa saja nih, Bang? Cakra. Tepung cakra. Apalagi? Gula. Gula telur. Tepung cakra tambah gula tambah telur ya. Itu. Sama pastry. Menteganya pastry yang khusus buat ini. Kemudian setelah ini nanti digoreng apa di open masih, Mas? Nanti dipoles pakai kuning telur. Oh, di nganu? Terus di oven. Oh, dipoles dulu. Oh iya. Tunggu aja, teman-teman, nanti kita akan melihat pemolesannya gimana nanti dan di open. Di open sekitar berapa menit? Setengah jam. Oh, setengah jam. Nah, kemudian ditata di loyang. Yaitu proses pemolesan ini menggunakan telur kuning, cuman kuningnya, Bang ya. Menggunakan kuning telur ditambah dengan apa itu, pewarna makanan ya. Tambahan pewarna makanan sama kuning. Warnanya kuning ya. Nah, di samping membuat roti pisang bolen tadi, ini juga membuat roti kue coklat ya. Tampilannya seperti ini ya, lucu seperti gula aren gatok ya, roti pizza ya. Lucu proses pengovenan. Nah, ini ovennya itu seperti itu. Kaya lampu nengah ya. Thank you.
jam kemudian kita angkat. Yeah.